Novena Beata Mari de la Passion, hari ketiga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inti logika kasih. Siapakah yang akan kuutus? Pribadi yang kasih adanya perlu memaklumkan kasih itu kepada umat manusia yang telah kehilangan kasih. Ia akan berbahagia dalam karya itu. Mari de la Passion menangkap secara tepat logika kasih yang tidak dapat ditekan. Kasih ingin memberi diri, mengosongkan diri. Kasih menginginkan pengosongan diri sehingga orang yang dikasihinya dapat hidup. Kerendahan hati, kelembutan adalah ciri-ciri kasih dan pengorbanan. Kasih telah menguasai aku dan membuat aku menjadi lembut dan rendah hati. Dalam penderitaan yang dialaminya selama tahun 1883 sampai 1884, sewaktu ia direndahkan, ia tidak menolak penderitaan apapun, tetapi sebaliknya menerimanya sebagai rencana dan kehendak Allah. Inilah logika kasih, logika Allah, yang begitu mencintai dunia, sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan peroleh hidup kekal. Ya Allah, Engkau telah merendahkan diri dan menjadi manusia untuk mengasihi kami. Engkau hadir di tengah-tengah keanekaragaman budaya dan pribadi umat manusia yang berbeda-beda, bukan untuk mencerai-beraikan, melainkan untuk mempersatukan setiap keanekaragaman menjadi kekuatan dan kekayaan yang Kau anugerahkan kepada kami. Sehingga di tengah tantangan dunia modern dan globalisasi ini, kami dapat menjadi duta-duta damai yang menyebarkan kasih dan kebaikan-Mu dimanapun kami hidup dan berkarya di dunia ini, meskipun harus mengalami penghinaan dan perendahan diri. Jadikanlah hati dan sikap kami tetap lembut dan rendah hati. Amin. Beata Mari de la Passion, doakanlah kami anak-anak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.